Mas Ada, Mas Ada kenapa, Mbak? Mbak, sebut nama Allah, Mbak. La ilaha illallah. Mbak. Mas Adam, tolongin cium Mas Adam. Mbak, bangun, Mbak. Teriak aja, aku mau tidur jadi keganggu. Ibu tadi lihat hantu di sini nggak, Kak? Hantu apaan sih, Bu? Aduh, ibu hari gini masih mikirin hantu. Bener ya, Kak? Tadi ibu lihat hantu. Ada, Bu, udah, Bu. Ibu tidur, ibu nggak usah takut ya. Ampun ya, Kak, ibu bener-bener lihat. Ibu bener-bener lihat ya, Kak? Kamu nggak percaya banget sih. Lagi ibu, aduh udah malam gini, aduh masih mikirin hantu aja sih, udah bu. Udah ibu tidur lagi ya. Aja deh, telepon Adam dulu. Pak, tolong Pak dirapin, Pak. Halo, Assalamualaikum, Dam. Waalaikumsalam, Kania. Iya, Dam, aku tuh pengen cerita deh. Aku tuh sekarang di kantor tuh lagi... Kania. Nanti aku telepon kamu ya. Soalnya aku lagi ngurus jenazah nih. Ya, Assalamualaikum. Halo? Adam? Astagfirullahaladzim, dimatiin. Adam tuh gimana sih? Aku kan pengen cerita sama dia kalau misalnya kerjaan kantor aku tuh lagi numpuk banget buat tugas keluar kota. Adam tuh gimana sih? Gak ada di saat aku butuh dia. Mari kita sama-sama mendoakan almarhumah agar semua amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Udah ya, Jum. Kamu jangan nangis-nangis terus depan makamnya nenek kamu. Ikhlasin aja ya. Insyaallah, Pak RT. Iya, Mbak Jum. Mbak Jum yang sabar ya. Mbak. Maaf
maafin Jum. Jum belum sempat ngebahagiain Mbak. Jum gak bisa jagain Mbak dengan baik. Mbak harus pergi dengan cara seperti ini. Kenapa Mbak cepat ninggalin Jum, Mbak? Maafin Jum, Mbak. Jum, ini semua salah kamu. Baru aja dititipin, udah bikin nenek meninggal. Kalau ndak ikhlas ngejaga, ya jangan dibikin meninggal kayak gini. Masya Allah, Mbak. Jangan nyalahin Njum. Ini namanya takdir Allah. Kan ini kematian, Mbak. Siapa yang nyangka? Ibu iki sopo sih? Sosokan ceramain saya. Mbak, udah dong, Mbak. Ini apa sih? Udah tahu kita ini lagi berduka. Malu. Tolong hormati, Mbak. Jangan ribut di makam. Malu sama semuanya. Harga Njum juga di sini. Mana ya bis? Itu dia tuh gue lagi pikirin. Kalau nggak ada lo sih gue ajak ke rumah gue. Iya, kalau ada Bang Bopak kita bisa bantu. Hi, could you please tell me where Juminten's house is? Juminten's house. Juminten's house. Juminten dikeluar kontrakannya. Iya. Yeah. Ah. Mau lagi kontrakan nggak? Kontrakan? Lagi utang? Bisa jadi. Mister. Gak boleh kayak begitu. Sekarang ini Neng Juminten lagi susah, menderita. Iya. Iya, jadi Mister gak usah macem-macem ya. Apalagi mau melorotin Neng Juminten. Iya. Mendingan Mister go away. No. Listen to me. I need to see Juminten. I need to go to her house. Yalah, gak usah modus deh. Pura-pura minum jamu haus katanya. Iya. Gak taunya mau nagih utang. Bisa jadi melorotin, ya kan? Pakai sepik-sepik. Kita ini lagi sedih. Neng Juminten pokoknya lagi sedih. Jadi Mister jangan macem-macem ya. Jangan ganggu dia. Sekarang, ya. Go home, married me. Please. Yuk. Hey. Listen to me. Tell me where Juminten's house is. I need to see her. House. Go. Jum belum tahu Mama ada. Apa Jum mau tinggal di rumah kita aja dulu ya? Iya Mbak Jum. Mbak Jum jangan sungkan-sungkan. Kita malah seneng kok kalau Mbak Jum mau tinggal di rumah kita. Lagi pula ada kamar kosong di rumah. Mama Adam, Mbak Sista, terima kasih tawarannya. Tapi Njum gak enak. Sekalipun Mama Adam, Mbak Sista, semua sekeluarga udah bukan orang lain buat Njum. Njum takut ganggu. Ini kan masalahnya Njum. Njum gak mau ngebebanin masalah Njum sama orang lain. Ya Allah, Njum. Udah, jangan dipikir kayak begitu. Jangan pikirannya macem-macem. Jangan gak enak-enakan. Udah, gak ada yang direpotin kok. Kalau emang mau, tinggal aja dulu sama kita, ya? Iya. Beneran gak apa-apa, Mama Adam? Gak apa-apa, Njum. Mbak Sista? Gak apa-apa. Mas Adam sama Mas Adam? Gak apa-apa. Gak apa-apa, mereka justru seneng kok. Mama Adam, Mbak Sista. Kalau gitu, Njum mau pamit dulu ya ke kontrakan. Barangnya Njum masih banyak banget di sana. Oh, ya udah. Oke. Makasih ya, Mama Adam. Sama-sama. Kita tunggu di rumah ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adam, pas banget aku mau nelfon dia. Assalamualaikum, Dam. Kan ya maafin aku ya, semalam aku urus neneknya Njum meninggal.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi neneknya Mbak Jum meninggal, Dam. Kenapa? Gak apa-apa kan ya. Memang sih sakitnya udah lama neneknya Jum. Dan semalam itu Jum diusir dari kontrakannya. Dam, maafin aku ya, Dam. Aku gak bisa kesana. Soalnya aku bentar lagi mau ke airport nih. Mau ada dinas di luar kota. Ya udah, gak apa-apa. Hati-hati ya. Kalau ada apa-apa kabarin. Iya, Dam. Kamu juga take care ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya tuh, Bang. Astagfirullahaladzim. Oh ya? Bu. Ya, ini cukup, Bu. Ya, terima kasih. Ini barang-barang Anjum, Bu. Mas. Aduh, Mas. Bu, ya. Itu barang-barang Anjum. Mau dikemanain? Itu barang-barang udah milik gue, tau. Ibu kenapa setega ini sama Anjum? Ibu tahu kan Bang Anjum baru aja meninggal, Bu. Alah! Urusan nenek lu meninggal emang udah waktunya kali. Kenapa gue yang disalahin? Bu, aku butuh mau barang-barangnya. Sana pergi lah. Udah pergi lah sana. Enggak, Bu. Udah sana pergi, buruan. Ya Allah, maafin Jum, Mbak. Jum kangen sama Mbak. Kalau Jum nggak bikin susah Mbak, nggak mungkin Mbak pergi secepat ini ninggalin Jum. Harusnya Anjum kasih tempat yang layak buat Mbak. Udah, gak usah sedih. Gue bisa kebantuin lo untuk balik ke kontrakan. Tapi ada syaratnya. Maksudnya, Mas? Lo harus jadi pacar gue. Apa-apaan nih, Mas Jaka? Anjum gak mau, gak harus balik ke kontrakan. Dan gak perlu Anjum menuhin persyaratannya Mas Jaka kok. Alah, udah deh, Jum. Nggak sok-sokan jual mahal deh. Nggak sok-sok nolak bantuan gue. Kok tahu lu pasti butuh gue? Mas Jaka, apa-apaan sih nih? Kalau Mas Jaka memang tulus, mau bantuin Jum tapi nggak pakai persyaratan kayak gini. Nggak dengan cara seperti ini, Jum nggak mau. Mas Jaka, cukup ya. Jum mau pamit pulang dulu. Nggak. Lu harus ikut gue. Ikut gue. Lumayan juga gue jual-jualin barangnya si Jum. Bisa gue ambil uangnya. Biarpun masih kurang nih dari tunggakan dia. Tapi gak apa-apalah. Kok kayak ada orang batuk? Siapa sih? Kenceng banget suaranya. Tapi bukan Jaka. Jaka kan lagi pergi. Ini kayak bukan suara batuknya si Jaka. Kayak suara batuknya nenek-nenek. Siapa di situ? Ngapain kesini? Jangan sakiti cucuku. Cucu? Siapa cucunya? Tadi cuma bayangan gue aja ya. Tapi kok kayak hantu neneknya si Injum. Gue masih merinding nih. Gue masih penasaran ya. Udah ikut gua sini. Tolong! Mas Jaka. Jangan berisik. Sini. Mas Jaka lepasin Jum, Mas Jaka. Sini Jum. Jum. Mas Jaka. Tolong! Jangan berisik.
lo mau teriak sekencang apapun, nggak bakal ada orang yang dengar di sini. Nggak ada yang orang nolong lo di sini, nggak bakal ada yang nolong. Mas Jaka, ya, masih dengerin, Mas Jaka. Lo perlu tahu, gue tuh begini karena gue suka sama lo. Kalau lo nggak nolak cinta gue, lo nggak bakal diginiin sama nyokap gue, tahu? Mas Jaka, lo masih Jum, Mas Jaka, Jum takut. Nggak kayak gini caranya suka sama Jum, Mas Jaka. Iya. Oke. Gue lepasin, nanti lo jangan macam-macam ya. Oke, gue lepasin. Ini si Enjung mana sih, katanya mau tinggal sementara di rumah tapi sampai sekarang belum muncul-muncul juga. Wah, Sista merasakan sesuatu yang aneh nih sama Mbak Jum, kira-kira apa ya? Aduh, Sista jadi khawatir. Ma, gini aja Ma. Mama pulang sama Sista, kasihin Sista kan lagi hamil. Biar ada yang mencari, nanti ada minta tolong sama Mas Gun atau Pak RT kayak. Oh ya udah deh, iya Dam. Ya. Semoga cepat ketemu ya Jungnya ya. Ya udah, ya. Ma, doain ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kenapa sih? Sista, kamu pusing? Sista ngerasain sesuatu, Ma. Sesuatu yang berbahaya sama Mbak Jung. Sista punya firasat buruk. Ya Allah, ya semoga gak ada apa-apa deh sama Njum ya. Amin. Yaudah yuk kita pulang yuk. Yuk. Ya. Ah!